siang-siang seperti ini kita nggak tahu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah rezeki kita dan juga dilancarkan dalam segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Nah, bos, sedikit seputar hari ini saya di telepon sama pawang burung, katanya ada rekan kita di rumahnya jaguar sniper. Kita akan mengunjungi ke rumahnya jaguar sniper. Oke, bosku, jangan lupa subscribe. Kita langsung aja, bos. Kita kasih makan burung-burung dulu. Udah. Menom. Tamo. Kita mandikan nih, bos. Jumur dia, bos. Nah, ini dia. Oke, bosku, kita langsung menuju ke rumahnya jaguar sniper. Di sana ada rekan kita yaitu Miss Daer. Thank you.
Nah, di sini guys, karena Abang Misda, abang kita ini datangnya siang-siang, jadi burung-burungnya belum pada balik. Ada beberapa jenis burung lagi yang belum balik, karena kalau siang-siang begini biasanya saya jarang memberi mereka makan. Biasanya pagi dan sore aja saya berikan makan, jadi burung-burung rawatan ini yang outdoor, biasanya pagi dan sore mereka stay di tempat. Jadi kalau siang-siang seperti ini kita nggak tahu dia di mana, biasanya pun siang-siang begini burungnya pada beristirahat. Oke, buat Bang Heron Channel, mantap ya, mantap selalu ya, sukses selalu. Bang Heron, Bang Pawang Pikat, Pawang Burung. Oh, Pawang Burung ya, sorry, nanti bisa di-cut ya. Buat Pawang Burung ya, sukses selalu. Ini kita coba main sama kacur ya. Ini kacur super nih ya. Thank you.
Oke bos, ini sangat seru sekali ya. Ini baru pertama kali kita kayak ini ya. Kemarin tuh di pergunungan selalu ya, di Selalu ya kemarin. Ini sekarang kita bersama